Pelaku bernama Suwardi tak bisa mengelak saat anggota unit reskrim Polsek Bermani Ulu Rejang Lebong Bengkulu menemukan barang bukti kejahatan di rumahnya. Sejumlah dirigen BBM didapat polisi dari penggeledahan tersebut bersama satu buah obeng yang digunakan pelaku untuk beraksi. Polisi mengungkap, pelaku terlibat tindak kejahatan pembobolan warung milik tetangganya sendiri, sejumlah uang tunai hingga barang dagangan raib dimalingnya, termasuk dirigen yang berisi BBM eceran yang biasa dijual di warung korban. Tak hanya sekali, aksi pembobolan warung tersebut sudah 3 kali dilakukan pelaku yang membuat korban mengalami kerugian hingga 10 juta rupiah. Kini polisi telah membawa pelaku ke Mapolsek Bermani Ulu untuk proses penyidikan. Gilang Triwi Bisono, Kompas TV Bengkulu.